அம்மா லூப்பா லூப்பா நோவிதா புல்புல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் லைக் ஷேர் டான் வாட் மச்சாம் யூ தவ் அப்போ வீடியோ உண்டு நோவிதா புல்புல் சேனல் ஓகே. Hai guys, balik lagi di daily vlog kita di Nevita Bobo Channel. Apa kabar nih semuanya guys? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi guys, video ini adalah video lanjutan daripada video sebelumnya, video yang baru aku upload sebelumnya. Dan sekarang aku sedang berada di kawasan Kuala Lumpur, tepatnya di kawasan Pasar Seni. Jadi sebelumnya aku dari rumah dari Shah Alam, Selangor, menuju Pasar Seni, dan ini adalah perjalananku first time atau yang pertama kali aku kesini. Dan saya memang tidaklah tahu jalan, tetapi saya memberanikan diri untuk tahu jalan biar saya ngerti sendiri dan berani juga lah gitu. Jadi saya banyak bertanya-tanya kepada orang di sekitar, baca map, baca tulisan-tulisan, walaupun tulisan itu banyak yang bahasa Inggris tapi ada juga bahasa Melayu. Tapi bagaimanapun semuanya itu membingungkan saya. Dan sekarang saya ini tepat di Pasar Seni. Jadi Pasar Seni ini terletaknya ada di KL dan saya sedang berjalan menuju ke sana. Dan ini adalah logo Pasar Seni. Nah, Sentra Market ya sejak 1888. Oh, ternyata ini sudah bangunannya sangat lama dan masih ada. Dan kawasan ini tuh bagus banget, ramai orang, namanya juga Kuala Lumpur kan. Jadi saya jalan menuju ke bangunan itu, dan di sebelah saya ini guys, kalian bisa lihat ini masih di parkiran mobil kan. Banyak sekali mobil-mobil di sini, dan saya juga tidak merecord apa yang saya record. Dan ini adalah bangunan tertinggi juga, di salah satu bangunan tertinggi. Oke, kita berjalan menuju Sentra Market. Dan ini ada orang yang lagi foto-foto, dia dapat bunga mungkin dari pacarnya gitu guys. Dan ini pintu masuk daripada Pasar Seni. Oh wow, oh ternyata seperti ini guys. Langsung ada kedai house apa tuh, tak tahu. Ternyata bangunan ini memang bangunan lama, nampak dia seperti bangunan lama. Dan suasana di sini cukup sepi, tetapi kebanyakan di sini ialah orang-orang luar, foreigner semua, orang-orang asing. Kalau kalian lihat sendiri di sini, orang-orang Melayu, penduduk asli Malaysia tuh menampak macam sedikit lah. Nah, ini ada orang berjalan, banyak melihat. Jadi di sini tuh guys, tempat penjualan barang-barang yang lama tapi bermanfaat, barang-barang yang memorium, yang bersejarah. Orang akan datang ke sini untuk mencari semisalnya barang-barang pernak-pernik, aksesoris, sepatu, kasut, uang-uang lama, cenderamata yang lama, piring-piring, gelas yang lama, semua ada di sini. Dan kali ini saya akan naik ke atas karena saya baru datang, saya mau makan, saya mau order makanan di sini.
dan saya terus bayar, saya udah pesan makanannya semua dan minumannya, dan ini balance saya. Oke, kita langsung tunggu di sini untuk pick up makanan kita, karena kita tidak diantar makanannya, kita ambil sendiri, dan ini adalah Milo Malaysia. Wow, ini memang sedap. Milo Malaysia ini terkenal lemak rasa dia. Dan saya guys mencari tempat duduk karena saya sudah order makanan dan sekarang tinggal tunggu makanannya datang. Oke, jadi saya tadi pesan apa? Ini dia. Saya tadi pesan ayam rempah sambalado. Ini harga bill dia, yaitu dalam 24 ringgit sekian. Oke, kita akan try rasa Milo Malaysia. Wah, memang best. Oke guys, sekarang kita saatnya makan. Udah capek banget tadi, dari tadi jalan kan. Ini menu saya ada pesan. Ayam berempah dengan jamur goreng. Dengan minum Milo. Oke, kita makan. Terpukul ekor. Besar kali ayamnya. Ini juga sedap. Oke guys, saya makan dulu ya. Hai guys, jadi saya sudah siap makan. Saya turun ke bawah ke lantai 1. Oke, kita akan melihat-lihat lagi apa aja yang dijual di Pasar Seni ini guys. Oke, di sini banyak orang. Dan saya melihat di sini ada slipper. Slipper itu bahasa Indonesianya adalah sendal. Oke, wah, ada sendal yang cantik. Tapi menurut saya sendal ini banyak dijual di tempat lain. Oke, kita jalan lagi. Ini ada tempat untuk diramal dan ini adalah mantan presiden PM daripada Malaysia, Mahathir Mohamad. Dia pun diramal di sini. Dan ini adalah oleh-oleh khas Malaysia. Kalian kalau belanja ke sini untuk pulang, inilah oleh-olehnya di sini. Oke, kita jalan lagi. Di sini kawasannya masih sepi, guys. Dan ini adalah dari bahan-bahan kayu. Dia jual macam bag, tas, kasut. Dia jual di sini, guys. Oke, di sini juga ada bag, wah cantik. Tulisannya Kuala Lumpur. Jadi ini sangat bagus untuk oleh-oleh dibawa ke kampung. Oke, kita jalan lagi dan ini tempat cetak foto dalam frame. Oke, kita jalan lagi. Ini ada tas semua terbuat dari bambu atau bambu kalau tas silap. Masalah suka sangat karena di sana tak ada bambu kan, rotan. Oke, kita jalan lagi ke dalam. Ini coklat-coklat semua ada di sini, oleh-oleh. Ini saya kalau tak salah ini terbuat dari rotan juga bambu. Saya tak tahu itu apa. Dan kita jalan lagi ke dalam. Di sini ada patung-patung semuanya, guys, terbuat dari kayu. Kayu yang berbahan bagus. Dan ini saya sekarang jalan ke Chinatown KL. Tepatnya ada di Kuala Lumpur dan dekat dengan Pasar Seni. Kalian boleh jalan dalam mungkin 15 menit, guys. Saya tahu jalan ini karena saya mengikuti orang dari Pasar Seni. Itu banyak orang jalan menuju ke sini, terus saya ikutin dia orang. Dan di sini adalah kebanyakan penjualnya adalah orang Chinese dan turis banyak sangat ke sini. Kalian bisa lihat di sini masih sepi. Dan saya tidak menyangka guys, di depan sana itu adalah Petaling Street. Wah, uncle ada jualan Petaling Street. Biasa Petaling Street ada di Kuala Lumpur juga. Biasa kalau orang turis wajib ke Petaling Street karena di sini adalah pusat barang murah-murah seperti baju, kasut, cenderamata semua ada di sini. Makanan juga ada, buah-buahan ada di sini. Oke, ini dia yang merah-merah ini di atas guys. Ini adalah Petaling Street. So dia menyambung dari Chinatown ke Petaling Street. Di sini ramai, banyak juga orang bule, orang semua warga Pakistan ada. Iran ada, Turki ada, India, Cina, semua ada di sini. Ah, ini durian, wah.
durian yang sedap sekali. Oke, saya jalan sendiri. Saya juga tak tahu apa aja yang di sini, tapi saya lihat di sini ada jual kasut, topi, bag, cenderamata. Sini sangat padat orang, guys. Kalau kalian mau cuci mata di Kuala Lumpur untuk melihat orang turis-turis di sini, banyak juga yang handsome, tak juga lah, sama saja. Nah, ini bag, ini semuanya bermerek, ada merek semuanya, tapi harganya sangat murah. Tapi untuk kualitas saya memang kurang tahu, guys. Ini ada baju bola juga. Ini apa ya? Ini kasut. Orang bule banyak beli kasut, guys. Kacamata juga ada, topi. Ini apa ya? Ini apa? Bag semua ada. Parfum juga ada. Yang jualan juga di sini semuanya orang luar. Kalian sangat jarang kalau kalian lihat sini orang Melayu yang jualan, jarang. Orang luar diperbolehkan, saya ingat, untuk berjualan di sini, guys. Pakistan sangat banyak jualan di sini. Bangladesh, Iran juga banyak jualan di sini. Nah, di sini kawasan sudah mulai sepi. Dan ini adalah baju batik. Nah, orang-orang bule sangat suka pakai baju-baju seperti ini karena ini baju macam identik baju-baju orang Malaysia lah. Kasut cantik-cantik semua baju. Oke, kita cuci mata terus. Inilah base-nya, kita jalan seorang diri. Ada yang handsome, wow. Oke lah tuh. Di jalan seorang. Oke, bro, permisi. Dan saya, guys, sudah hampir menuju ke pintu keluar. Makanya di sini agak sepi, guys. Ada kipas. Saya tak sangka saya boleh berada di sini. Tidak ada dalam saya punya ingatan kalau saya boleh sampai di sini. Tapi kaki saya membawa saya ke sini. Oke lah. Jadi depan sini, guys, kalian wajib ambil foto, ambil gambar di tulisan Petaling Street. Wajib, itu tandanya kalian sudah berjalan ke Malaysia. Mana dia punya tulisan? Oke, sebentar lagi, guys, kita akan sampai ke tulisan itu. Kalian wajib, ini dia jalan Petaling Street. Kalian wajib ya ambil gambar di sini. Oke, sekejap saya mau ambil gambar. Nah, ini dia, guys. Oke, kita ambil gambar di sini. Ada tulisan selamat datang, welcome, bahasa Cina, bahasa apa lagi saya pun tak tahu tuh di atas tulisannya. Dan ini adalah bangunan tertinggi, nomor 1 di Malaysia. Tapi saya tak tahu lah dia nama tulisannya apa, tapi ini memang sangat terkenal. Tetapi saya tak ada waktu untuk pergi ke sana karena ini sudah petang, sudah sore, guys. Jadi saya hanya bisa melihat dari kejauhan. Mungkin next kita akan melihat dan mendatangi itu bangunan tertinggi di Malaysia. Wah, inilah jalan di Kuala Lumpur. Oke, kita langsung aja pulang. Kita akan menggunakan MRT, guys, dan kita akan berjalan kaki untuk menuju MRT. Ya, kalau dari sini jalannya dalam 10 menit. Oke, kita akan pesan tiket lagi, guys, untuk menuju ke Kuala Lumpur. Kita menggunakan mesin ini. Saya agak sedikit kebingungan kalau untuk tekan-tekan ini mesin karena tulisannya semua bahasa Inggris dan ribet banget. Bingung lah pokoknya. Tapi saya mencoba membaca lebih dalam lagi. Saya akan pastikan sebelum saya tekan. Dan harganya cuma 1 ringgit 30 sen. Kalau dalam rupiah mungkin dalam 5.000 rupiah. Oke, guys, kita masukkan uang. Dan pastikan uang kalian jangan lecek-lecek kalau dapat uang, karena tidak berguna langsung ke mesin ini, dia akan tolak. Jadi harus uang-uang yang rapi. Dan oke, saya mendapatkan ini koin. Ini koin adalah nyawa kalian di sini. Kalau kalian tak punya card, jangan sampai hilang. Kalau hilang, saya nggak tahu lagi lah mau cakap apa. Oke, kita langsung tap aja di sini untuk buka pintunya. Oke, kita berjalan terus, guys. Lumayan jauh. Jadi kalian harus siapin air minum, siapin energi, karena akan banyak berjalan. Oke.
kita akan terus ikutin jalan ini, ikutin kemana orang berjalan, kita ikut saja. Biasanya itu adalah tujuannya. Dan sini banyak jualan kue-kue juga ternyata. Dan ternyata ini adalah time di mana orang semua pulang kerja. Ramai gila. Jadi kalian harus jalan cepat. Dan jangan nabrak. Oke, kita akan berjalan ke atas. Sangat tinggi nih, guys. Karena yang artinya memang yang di atas. Oke. Nah, tengok guys. Dalam kan. Jauh kan. Ini tinggi sangat MRT-nya. Oh, ada masalah handsome, ganteng. Hai. Dia udah jalan. Oke, kita lurus lagi jalan, guys. Oke, kita cari jalan lagi. Dan harus naik lagi ke atas karena MRT-nya lagi naik ke atas. Wow. Oke, sebelum kita naik ke atas, kita akan melihat ini. Petunjuk. Kita ada di mana sekarang? Pasar Seni. So, saya mau ke KL Central. Nah, jadi tepat saya harus naik tangga ini. Saya tidak kesasar lagi. Oke. Saya naik. Jadi kalian harus, apapun yang kalian ragu-ragu, kalian harus baca dulu petunjuk di sebelah kiri kanan. Oke, kita udah sampai ke atas, guys. Kita akan naik MRT dan beratur karena semua penuh, semua orang mau balik kerja. Jadi kalian harus ikut dia orang punya antrian. Di sini juga ada polis, kalau apa-apa berlaku kalian boleh tanya dengan dia orang lah. Oke. Sepertinya akan penuh. MRT yang datang tuh dari sana udah penuh, ditambah lagi yang di sini dan memang akan sesak. MRT sudah datang, guys. Oke, saatnya kita masuk. Dan sekian video kali ini, jika kalian suka jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe video ini, guys. Oke, bye.